أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله العظيم Surah Al-Mu'minun ayat 101 sampai ke 104. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيام والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عندها ريحا حمراء أو خصفا أو مسخا أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عنه الحمد لله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ini kepada junjung besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di malam ini kepada ahli keluarga Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur ke hadirat Ilahi. Sama-sama kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dialah segala-galanya, cipta kita, cipta ke sekalian alam ni, makhluk ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku seorang makhluk dia, seorang hamba dia,
Kita selalu kena ingat budi jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lebih-lebih lagi dia bagi rahmat dan nikmat kita. Segala-gala kita ni di bawah inayah dia, jaga dia, bertolongi dia. Baik dan buruk ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita ni Allah taala anugerahkan iaitu benda besar kepada kita, iaitu dia bagi kitanya al-Islam, dia bagi kitanya al-Iman, dia bagi kita ni al-Ihsan, dia bagi segala-gala kebaikan kepada kita. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala akhirkan umur kita ni dengan husnul khatimah, baik penghujung kita, baik apa ni umur kita. Semoga kita dicatat, digulung dalam gulungnya orang yang berjaya di akhirat lagi akan datang. Maka alhamdulillah malening ammo demo pocik panguh semua sidang penutung sekalian dapat bertemu pula malam Sabtu pukul 8 lebih kurang. Nah, lebih kurang. Kadang-kadang tu lebih, kadang-kadang tu kurang. Maka alhamdulillah malam ni kita mari sambung lagi hadis kita belum berakhir lagi. Baru duduk di angka yang ke-10 malam ni. Kita akan mengaji sikit sebanyak tentang hadis Rasulullah. Karena hadis ni merupakan hadis alamat kiamat. Yang mana di hari ni duduk riuh. Tepat apa ni negeri Islam di hari ni duduk riuhnya berkenaan dengan kiamat. Berkenaan dengan Imam Mahdi. Berkenaan dengan awak apa ni tanda-tanda kiamat yang tak pernah berlaku selama semenjak daripada dulu sampai sekarang. Ahlah ni mula timbul satu persatu. Bahkan setengah-setengah lain tu banyak dah. Sudah pun nak timbul dah alamat kiamat hok besar dah. Macam-macam dah. Hari ni nak ayat kata. Dah Islam pun dimakialah hari ni. Apangi mula dah. Apangi naik pucuk. Apangi Islam di hari ni mula naik pucuk. Mula pucuk dah. Siapa dah baju, siapa dah air jiru. Hari ni Islam mula soro di dunia nak ayat kata. Nah, setelah kemeningi Taliban saat ni tu, alhamdulillah Tuhan bagi tolong pertolongi, dapat nusrah daripada Allah Subhanahu taala. Nah, 20 tahun dia berjuang, dia bercukuh lomuh, apa ni bermujahadah untuk melawan musuh, musuh dunia bukan musuh sikit-sikit. Maka alhamdulillah hari ni kita tengoknya, nah seluruh dunia hari ni pakat kecek benda tu berlaku. Tapi hari ni kita alhamdulillah Tuhan we boleh belajar, Tuhan we boleh dengar, Tuhan we boleh mengaji. Kita ni nak reti benda agama, nak sediakan bekalan-bekalan di hari ni. Ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni, tak ada jalan lain yang kita nak, yang kita nak menuju ke jalan yang kita nak pergi ni, tidak ada selain daripada bekalan-bekalan yang Nabi suruh, yang Tuhan suruh. Kita ni suruh buat benda-benda kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, suruh berlomba buat kebaikan, buat kebajikan. Tapi kita tengoknya alhamdulillah di hari ini masyarakat kita banyak peher, banyak sedar. Kata kita ni nak menuju ke alam akhirat. Mula persinggahan pertama alam akhirat kita reti belaka dah kata ialah alam barzakh, yakni kematian kita berada dalam kubur. Di situlah kita akan gunanya selama mana hak kita duk jariah, duk buat gapo semua hak Tuhan suruh. Ketaatan kita kepada Allah Taala, ketaatan kita kepada Rasul, maka situlah akan kita gunanya 100%. Apakah janji Allah Taala, apakah janji Rasul kepada kita, maka di situlah ternyata, di situlah kenyataan satu persatunya kita akan dapat insya-Allah Taala. Sedialah kita orang Islam ni sebagaimana Nabi pun duk cerita, Tuhan pun duk cerita di dalam Quran dia. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah. Sebagaimana amo baca saat ni ayat sebelum nak masuk ke cerita kita, hadis kita, angka yang ke-10 malam ni, insya-Allah amo akan bui sikit sebanyak iaitu tentang ayat Quran yang Tuhan duk cerita. Berkenaan dengan manusia yang ada di akhirat esok. Tuhan duk royak. Lebih-lebih lagi orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang tak beriman kepada Allah. Orang yang ingkarkan. Apa ni iman dia ni tak percaya kepada Ta'ala.
orang yang kupur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dok cerita banyak sekali. Nah, minggu kemarin pun kita dok royak dah. Kita dok royak dah minggu kemarin. Malam ni pun nak cerita lagi. Keadaan Tuhan dok royak supaya kita boleh buat pengajaran, kita boleh pakat mikir belako. Kata di sana ni tak ada dua pilihan je. Di sana ni ada dua pilihan je. Mula bila sana tu. Nah, ibu-ibu, ayah-ayah, pocik panggung nak percaya tak percaya hak tu ikutlah. Serahlah, tepuk dada tanya sendirilah. Amo ni sekadar royak. Nah, tutuk baba, tutuk guru, ustaz-ustaz. Tu doktor-doktor semua nak cerita sat ni tu kena dengar Allah Taala cerita dalam Al-Quran dia. Bagi kita orang berdengar pocik panggung semua ni, hak tu serahlah. Demo nak percaya setara mana. Tapi pasal hari demo pergi tu, demo tak boleh kelik dah. Hari demo pergi tu, demo tak boleh kelik dah. Maka di antaranya amo nak cerita malam ni, apa tu yang ada royak. Supaya puak kita bakat pahal berlaku. Amo pun pahal, keluarga amo pun pahal. Demo pun pahal, keluarga demo pun pahal. Semua muda-mudi pahal berlaku. Kecil besar, tua muda pahal berlaku. Kita nak lagu tu. Supaya apa? Supaya kita kena bergaduh yang mana kita nak pergi di hari ni. Kalau nak pergi ni tak tentu. Pergi kadang-kadang kalanya muda, kadang-kadang tua, kadang-kadang kalanya tua benar, kadang-kadang budak benar pergi. Kebimbang ni apa? Takut tak selamat yang mana kita nak pergi lagi ke datang ni. Takut tak selamat, tak selamat. Ini dia antara hak Tuhan dok royak. Hak Tuhan dok royak. Supaya kita mikir di hari ni. Tuhan kata gini ni. Ayat 101 sampai ke 104 surah Al-Mu'minun. Tuhan kata di antaranya. Tuhan kata fa iza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin. Tuhan kata fa iza nufikha fis-sur, apabila ditiup sangkala. Kita ni hak akhir, hak last sekalinya manusia nak berakhir di dunia ni, hak tak ada orang seorang habuk mati habis, ialah bila dengar sangkala hak malaikat Israfil siup. Dia ada serunai. Kita panggil sunnah. Dalam hadis Nabi kata macam tanduk. Hak tu besar mana tu wallah a'lam lah. Semua manusia akan dengar sunnah tu. Ada setengah ulama kata 3 kali siup, setengah kata 2 kali ya. Sangkala pertama, sangkala yang kedua. Tu. Hanya dalam Quran tu ayat fa iza nufikha fis-sur, apabila ditiupkan sangkala. Ditiupkan fis-sur di dalam serunai tu. Kita panggil sangkala. Bahasa kitab ni panggil sangkala. Ditiup sangkala. Tu nama dia tu. Tu. Maka bila dah kita mati habis dah. Bila sangkala akhir dah tu kita mati habis, tak ada duduk dalam kubur belaka, tak ada seorang habuk tak darat. Baik orang Islam, baik orang mukmin, baik orang kafir, orang mana saja tak ada dah. Orang jenis manusia tak ada mampu habis dah. Noyak tak ada dah. Binatang pun mampu tak ada belaka dah. Mati belaka dah. Maka Tuhan kata fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Orang ni Tuhan kata fala ansaba bainahum yauma idzin. Tak boleh dah nak minta tolong. Tak boleh dah nak minta tolong. Titih baris dia, terakung dia, nasak-nasak dia. Apa tu? Bainahum, di antara mereka itu. Orang yang mati semua ni. Amba pun ada waris. Amba ni ada adik-beradik. Demo pun ada waris, ada adik-beradik, ada orang kampung, ada sikit sebanyak, ada berlaku. Duk dunia ni boleh tupai-menupai lah. Tapi pada hari tu, Tuhan kata tak boleh guna dah. Bila kita berada di alai akhirat lagi akan datang, Tuhan kata, fala ansaba bainahum. Tak boleh guna dah. Titih baris kita, terakung kita, keturunan kita, walau dunia ni banyak. Anak beranak kita ni ramai. Adik-beradik kita ni banyak. Anak cucu kita ni ramai. Tuhan kata tak pakai gapo dah. Tak adih dah. Bukan sekadar tu, Tuhan kata
wala yatasaalun, dan tak ada nak tanya menanyo dah. Hani kadae tu hade royak di akhirat esok. Tak ada nak tanya menanyo dah. Kalau di padang mahsyar esok, kalau jumpa pun tak ada nak tanya dah. Kata, "Hei, pocik, mana mocik dulu, mana ni?" Tak ada dah. Kita pun tanya. Anak menanti ayah dulu, tak ada dah, tak ada tanya dah. Gena ayah, ayah seni dah, ayah gagah dah, tak ada dah. Jadi masing-masing bawa diri nak ayak dah. Ni kada eh hari kita berlepas. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayak kada eh di padang mahsyar. Kada eh di akhirat esok nak ayak dah. Ha, baik kita duduk di di alam kubur, di alam berzah ataupun di mahsyar lagi ke datang. Ni kada eh di royak. Neh, maksudnya kata sebab. Sebab kita lagi ke datang. Kada eh kita. Jadi Tuhan royak nyata-nyata dah dari hari ni. Nak we kita tahu dulu lagi dah. Kata mung waris banyak pun akhirat esok tak leh tupai gapo. Ha, menatu mung jadi begitu, jadi begini. Ha, pakak tinggi ko, kayu ko, kedebe ko. Ah, hanelai ko, tak ada dah, tak ada dah, tak ada dah. Jadi nak royak kata masing-masing bawa diri. Duk mikir nak tetan nak we lepas diri. Tak nak mikir dah. Anak mikir cara anak. Luak gena nak we dia lepas diri. Luak gena nak dia selamat. Luak gena tak sewi kena azab, kena seksa. Tu nak ya tu. Ha tu. Ibu bapa pun dimakiatlah. Ha, mak kita cara dia, ayah kita cara dia, kita cara kita, anak kita cara kita, cucu kita tak nak kira. Masing-masing nak ya kata. Ni. Ni nyata Tuhan dak royak ni. Tuhan dak royak ni nyata nak ya tu. Bila ni mula lagu ni? Bila kita mati esok? Hari bila kita mati? Kalau mati lusa, lusa. Lusa nak ya tu. Ha tu. Neh, lusa nak ya tu. Ha ni kada ek kita. Ha, kada ek kita nak talih nak tanya menanyo dah. Lebih-lebih lagi Tuhan dak cerita ayat ni di padang mahsyar esok. Di padang mahsyar esok. Kada eh nak ya tu, masing-masing bawa diri. Kalau jumpa pun tak ada tanya menanyo dah. Lepas-lepas kita dah tengok lepas-lepas apa-apa duk berjalan sama-sama duk berjalan di padang mahsyar esok. Klik-klik-klik tengah panas. Ha ni orang tidak ada amalan nak ayat ni. Ni kada orang tidak amalan. Orang ada amalan tak ada bosan. Mula masuk dalam kubur dia senid dah. Dia senid dah. Ha melekat-melekat saat ni tu hormati kepada dia. Neh, Allah Taala bagi rahmat dia. Ha tu tak bosan dah. Hani nak ayat itu supaya kita tahu di hari ni kita sedia. Sedia amalan-amalan bekal lah kita. Hani Tuhan kata ni. Bila kita bila ditiup sangkala hak akhir sekali, bila kita mati dah masuk ke alam akhirat dah, Tuhan royak dah kita duduk di akhirat esok. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Tak ada boleh berhubung dah. Tak boleh kita nak berhubung dah. Anak beranak kita, keturunan kita, nasak-nasak kita. Tak boleh berhubung dah. Lagi pula wala yatasaalun, tak ada nak tanya menanyo. Tak boleh nak tanya menanyo, tak ada tanya. Gena pakak sibuk masing-masing. Mung nak bawa diri mung nak pergi ke mana? Jadi otak otak seseorang dah mikir nak selamat diri ya. Tak ada fikir dah, hacik hamik tak ada fikir dah. Hatuk hace tak ada fikir dah. Jadi sore-sore ni masing-masing. Anak fikir cara dia, mak fikir cara dia, tok laki cara dia, bini tak ada dah, tak ada kata mek munduk mana lah siap dah lah, duk cari yak muta tak ada. Gi semata-mata hadap semata yak berduyung-duyung, yak berduyung-duyung, yak berduyung-duyung nak yak tu. Yak berderu-deru tak ada mikir dah. Tak ada kata weh, dia mun hadap ke mana tu? Hei kau yak kawai tik tawai gi tu tadi. Ha lagu mana kau ni? Tak ada dah, tak ada nak tanya menanyo nak yak. Hani hak tu hadap royak dalam Quran di dunia yang kita hidup di hari ini belum mati nak ya tu. Jangan nak sesah dalam kubur esok. Mari kita pakak dengar, mari kita pakak mengaji. Ning kada eh hak tu royak. Nak tak nak kena nak. Berehi tak berehi kena berehi. Nak gi tak segi kena gi. Lalu tak lalu kena lalu. Ha ni. Nak tak nak kena nak. Tak ada dah pilihan kau lain tak ada. Hadap ke depan semata. Hani ayah-ayah, ibu-ibu nak ayat kata, di hari ni tak ada dah. Sebab tu hari ni nak ayat kata orang duk riuh. Duk kecek nak kemak, duk kecek nak gitu, nak gini hari ni. Susah nak ayat kata dunia di hari ni ayat kata. Ha, kita kena sediakan amalan-amalan. Karena mati ni dia mari tak ada kira dah. Di hari ni kita dilandakan COVID. Nah,
Ah pakak kena covid belaka. Hak mati tu mati, hak dok tu dok nak ya tu. Hak sakit tu sakit macam-macam dah. Sebab tu persiapan kita kena siap, siap, siap. Kena siap, siap. Baik amalan kita, baik jariah kita, baik siktikah laku kita semua tak ni tu. Ha, kita kena sedia. Maka Tuhan kata pula. Tuhan kata lagi dalam ayat ni Tuhan kata gano. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ha ni dekat ayat dalam akhirat ni. Selepas kita diladung di padang mahsyar esok, kita akan timbang pula amalan kita. Tubik-tubik kita, tubik-tubik kita di padang mahsyar tu beralih kita semua manusia di padang mahsyar ni untuk nak terima balasan. Untuk nak terima balasan. Orang Islam nak terima balasan. Orang bukan Islam nak terima balasan. Balasan yang Allah Taala akan balas kita. Ha tu. Maka sebelum nak terima balasan ni, orang Islam, orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, dia akan timai amalan dia. Dia akan timai amalan dia. Maka di antara Tuhan kata kena, faman saqulat mawazinuh. Maka siapa yang berat mawazinuhu timengi dia. Dia timeng di atas kelu. Ha, di akhirat esok. Ha, ni orang ni berat. Berarti pahala dia tu banyak. Dia timeng gerak turun. Allah Datuk Ning weh, pahala dia banyaknya. Oh, dia beri jariah lah. Dia beri wak pahala. Sedekah situ, sedekah sini. Wi makan kat orang, jamu orang. Ha, wak khairat masjid lah dia. Neh, ha, beribu-ribu nak ayat kata Allahu Akbar. Orang ni rajin, rajin. Berzikir dia ni kat weh, sari sampai gelap. Malam belum tidur, belum mata pejam ni kat Allah. Berzikir dia ingat Ta'ala. Ha, orang ni bila timai tu, hai kata bila dia berat. Berat timengi sebelah pahala dia tu banyak. Tuhan kata faulaika humul muflihun. Tuhan kata itu orang. Orang tu saat ni Tuhan kata humul muflihun, ialah orang itulah orang yang dapat berjaya. Itulah orang yang berjaya nak ya tu. Jaya 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 jaya. Hak kita nak panggil jaya jaya hari ni situ jaya tu. Oh, jaya dah dunia ni belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Kalau tak berjasa dengan akhirat, awak tak panggil berjaya hakiki lagi. Awak tak panggil berjaya sebenar-benar berjaya dok. Kena tipu ya. Orang ni kaya tapi semata-mata kaya, tidak ada dengan akhirat. Tidak ada belanja ke jalan akhirat, tak ada berjaya. Panggil berjaya, panggil. Panggil berjaya kok kedai kopi lah. Kecik kedai kopi kata berjaya tu lah. Tapi hak sebenar di sisi Allah Ta'ala, tak panggil berjaya. Tak panggil berjaya. Bukan jadi balo akan makan kepala dia lagi ke datang. Hani nak ayat ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton. Hani nak ayat peringatan kita di hari ni tak ada dah. Haa ni. Sebelum pada pejam mata. Amba pun sebelum pejam mata. Nah, sidang penonton pun dimakil lah. Hari ni kena sedar bersama kita. Akan menuju kita cari jalan. Cari jalan menuju ke akhirat. Biar kita seni, 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 seni. Bermulanya nafas kita hembus kali terakhir. Ketika kita duduk tah batal, ketika kita duduk tah rumah. Ketika orang mari ke rumah kita orang ramah. Hari tu kita minta lah husnul khatimah. Biar tu ke kita. Tu hai wirahmat kita. Biar kita mati dengan keadaan baik. Dengan tidak ada seksa, tak ada sakit ke apa. Mati dengan manis-manis. Hani kita di hari ni nak ayat. Hani tu hai dah royak dah. Berarti kita ni kena timah. Ayat kera ayat dah kena timah. Bukan tak ada timah dah dia tu. Dia tu kena timah. Timah pahala yang kita buat di hari ni. Timah dosa yang kita laku di hari ni. Dua tu je timah sananya. Ni tu ada ayat kata orang yang berat timah ni. Orang ni tu yang kata faulaika humul muflihun. Orang ni dapat kemenangan dan kejayaan. Ha ni jaya lah. Oh tak jaya lagi. Kau tak ada lah lah. Oh berjaya, berjaya, berjaya. Dia akan titi sirak lagi ke atas seni-seni ya. Sapalah. Sapa ke pintu gerbang syurga. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar yang Tuhan ada kata tu. Melekat bila kita sapa di pintu dah. Dia kata salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
Salamun alaikum tibtum. Selamat puakmu selamat. Tibtum muni orang bagus. Muni orang comel, orang molek. Ada dunia ni mu patuh kepada Allah Taala. Tu malaikat, malaikat sambut kita, tongrap kita. Allahu akbar. Fadkhuluha khalidin. Masuklah, masuklah, masuklah. Dipersilakan. Seleke, 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 seleke. Masuk, masuk, masuk. Cun, 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 cun. Hani kada eh orang yang dapat kemenengi ibu-ibu ayah-ayah lagi ke latar. Hani nyata sekali. Kita kena pergi, ambo kena pergi, demo kena pergi. Ni bukan bagi dongeng dok ni. Tunggulah mati nak ayat tu. Kena siapa situ? Tak ada orang tak siapa. Sebut manusia orang Amerika, kau orang Rusia, kau orang mana, kau orang Arab, kau orang Melayu, kau Cina tak pek kena siapa nak ayat tu. Kena siapa? Tu akhirat Allah Taala. Ya semua kena menuju ke situ belaka. Tak ada. Hanya nak dapat baik kau nak dapat jahat. Kalau tak beriman, ingkarkan apa yang Allah Taala turun, apa yang Allah Taala suruh, ha, maka akan dijumpa dengan neraka. Dengan neraka lagi ke datang. Yang mana amo cerita minggu telah lepas dah. Tak gitu. Ha, orang kafir ni macam mana, orang tak beriman ni lagu mana noya tu. Hani alangkah rugi kalau kita di dunia tak beriman kepada Allah Taala. Hani Al-Quran tu hai cerita ni. Bukan ambo dok cerita dak, bukan ambo dok panah-panah dak. Hak tu hai dok royak dalam Quran dia. Dalam kampi dia. Ha ni, hani nak royak kata keadaan lagu ni. Maka Tuhan kata pula 11 so lagi. Wa man khaffat mawazinu. Dan siapa yang ringi timengi dia. Yakni dia timeng ringi, pahala dia sikit, dosa dia banyak. Kerana dia duduk di dunia ni dia banyak buat maksiat. Banyak dia buat benda-benda tak comel. Ha, benda tak comel, benda tu hal larang. Nah, kita tahu dah benda tu hal larang ni banyak. Ha, banyak. Mengopak kau orang, berzina, duk main tino, duk main karaoke. Ha, tu nak ayat kata, duk main orang bilik, duk main danduk, tak danduk, duk berdecok, suka rio, minum arak. Ha, mabuk dengan ketung, mabuk dengan yaba, mabuk dengan gapo. Ha, tak semaya bel, tak ada poso, tak ada gapo. Ha, orang ni bila timai di akhirat esok, orang ni ringi. Apa ringi? Pala dia sikit, dosa dia banyak. Wa man khaffat mawazinuh. Dan siapa yang ringi timengi dia, fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Orang ni tu hai kata ialah mereka-mereka yang rugi mereka itu akan di oleh diri-diri mereka itu. Orang ni panggil orang rugi. Minggu kemarin pun gitu juga Tuhan ada royak ayat. Ha, dalam ayat minggu kemarin pun gitu juga. Maksud dalam orang ni rugi diri dia. Rugi diri dia. Diri dia tu rugi hidup dunia selama kini. Tuhan wi 50, Tuhan wi 40, Tuhan wi 60, 70. Allahu akbar, ruginya rugi. Jadi hidup dia ni tahu makan minum je. Tak ada dia duk sediakan. Selama banyak Tuhan, selama 45, 60 tahun ni, Tuhan jadi dia ni tak ada. Tak ada utama dalam hidup dia. Duk kejar benda ke dunia air saja. Duk cari juga, duk buk juga. Kenapa? Semua nak kaya berlaku. Cerah pagi mu perah-perah, perah-perah berpakat tubik. Ha, gelak masuk kerupah waklik rumah. Noyak tu. Semua tu dalam hati tu nak ke, cari kekayaan berlaku. Kemudahan berlaku. Tapi boleh ke tak? Tak. Berapa orang yang bolehnya, tu yang berinya. Tak, tak. Oh, siapa tak ada. Duk tipu di dunia. Oh, duk kata angin-angin nak boleh lah, nak kaya. Tak kaya juga. Noyak. Tapi kalau tak kaya, duk cari saja tak kaya. Tapi dia tak terlupa tu yang hingga lagi. Kerja cari kaya eh, tapi tak boleh. Tapi dia tak tinggal semaya. Dia tak tinggal puasa. Dia tak tinggal zikir dengan Allah Ta'ala. Dia tak tinggal baca Quran eh. Sebagainya. Ha, tu hak tak kaya, tapi hak tu tak rugi lagi. Ha, hak ruginya, hak galik, galik, galik. Kaya pun tak boleh. Mati esok pun tak ada. Ganjaran, ganjaran, pahala tak ada. Allah ni ingat noya tu. Galik betul-betul. Galik betul-betul. Kaya pun tak juga. Oh, nak supaya demo kaya, nak mewah, tak juga. Cari tapi tak juga. Pasal apa? Siapa tak semaya. Siapa tak semaya, siapa tak buat amal ibadat, duduklah kain seher 24 jam. Kain jadi spring dah.
Ha, baju yang dikerah dah tangin ayat tu. Ha, hani nak ayat tu, ruginya, alangkah ruginya orang ni. Hani nak ayat tu. Jadi diri dia duduk di dunia, Tuhan kata kena? Tuhan kata rugi. Ha, Tuhan kata rugi. Faulaika allazina khasiru anfusahum. Ha, tu. Orang ni, orang yang rugi, 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 rugi nak ayat tu. Rugi tak apa lagi. Rugi tu. Oh, sebalik pada rugi ni saya kata fi jahannam khalidun. Ni balas serionyo. Ha, dari ngi ke, pahala sikit. Pahala sikit ya. Oh, timai pak gerak, turun balik dosa. Allah, dosa banyaklah. Oh, duk tak atas nyepe tu. Duk tak di atas nyepe kelu tu tengok dosa aja, tengok lu. Besar dosa. Kau ni dosa bunuh orang. Kau ni dosa kaya. Kau ni dosa mengupak. Kau ni dosa berzina. Kau ni dosa apa ni, tipu orang. Kau ni berdosa. Aluh, macam-macam dosa lah. Duk tak nyepek tu. Kelu tu. Palak lah. Sikit lah. Gerak. Gi berak balik dosa. Allahu Akbar. Waliyazabillah. Minta berjauh lah. Ibu-ibu ayah-ayah nak jatuh. Hak ning tu hai royak kata bila dia rengi balik pahala dosa tu banyak fi jahannam khalidun, di dalam jahannam, dalam neraka jahannam lah khalidun, kekal mereka itu kekal lah. Haning kada eh tu hai dak royak ni bila timel tu jadi rengi rengi lek pahala berat lek dosa. Haning nak ayat tu hai royak siap-siap dah. Ha, ni nak ayat tu. Nah, dunia begitu tak sih lagu ni. Benda tak pakar, gi berat-berat tapi berat hak tak pakar, nak apa? Ha, nok-nok. Bila kita timek, nok-nok hak comel tu gi berat. Ha, tu hak tak pakar tu tak tahu lah wirik ni tak apa. Kalau kita nak tahu tak pakar tapi dak. Orang yang lupa diri dia di dunia ni, nah, ha, maka dia akan timek di akhirat esok. Mesti, 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 mesti. Ha, mereka orang yang Allah Ta'ala bui rahmat ke dia, bui kelebihan dia. Orang ni tanpa hisap, orang ni tanpa tanpa timengi. Dia ni tak kena, tak kena hisap, tak kena kira dah amalan dia. Tu hewi masuk syurga dengan teruh dah. Ha, hak tu orang hak keramat tu lain lah. Ha, kalau macam kita ni nak berasa ai timeng boleh temunglah ibu-ibu eh. Kena timeng, kena timeng. Pakcik-pakcik ingat molek amal royak malam ni. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Tak sofia kerahkan lah. Tak sofia kerahkan, tak sofia dia dalih lah. Tak sofia pandai kecek lah orang royak ni. Ni kau Tuhan royak dah. Haa, mu tak sofia pandai-pandai hak Allah Ta'ala royak tu. Ni mu kena terima macam ni. Nak tak nak mu kena terima macam ni. Ingat molek. Fi jahannam khalidun. Tuhan kata dalam neraka jahannam, kekal selama-lama. Kekal. Apa kekal? Tak berakhir. Tak ada hari tubik. Kata tubik setah ke? Wih hilang lenguh ke? Tak sebi kena bakar ke? Wih sejuk sikit setah? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Duk kena situ lah. Duk melaung-laung. Duk melaung-laung. Duk melaung. Tak ada berakhir. Tak berakhir. Apa lagi? Khalidun mana kekal. Kekal kita reti kata tak berakhir. Tak ada sinsut. Tidak peng, tidak ada penghujung. Tak boleh nak royak kata bila akan tubik dan tak lah. Hani kada eh tu hadak royak ni. Bila timel tu. Ha ni. Hani tu hadak cerita ni, tu hadak cerita ni. Pas tu kada eh dia nak ada neraka macam mana tu hadak royak. Allahu akbar. Tengok tu hadak kata lagi. Tu hadak nak nyato. Abang nyato berbaris. Nyato catkin. Tu hadak royak la Quran ni catkin dah. Kalau kita tak reti lagi, orang Melayu tak reti lagi habislah. Oh, amo royak bahasa Melayu kampung ni. Oh, Melayu kampung, Melayu darat tak dah. Oh, bahasa hulu, bahasa darat lah panggil. Oh, tak reti lagi, tak tahulah ni. Ha, ni, ayat tu. Tuhai kata pula, talfahu wujuhahumun nar, wahum fiha kalihun. Ni tuhai royak, rupa orang duduk dalam neraka. Bila dibahar, diumbalkan ke dalam neraka saat itu, macam mana tuhai kata? Talfahu wujuhahumun nar. Allah, muka-muka dia dibakarkan dengan api neraka.
muka kita ni, muka orang masuk dalam neraka ni, bukan kata lengih tubuh tekak muka dah, muka-muka makan di neraka, makan di api neraka habis. Tu talfah wujuhahumun nar, Tuhan kata dibakarkan muka-muka mereka tu dengan api neraka. Api neraka makan muka-muka. Allah, apa lagu mana we muka? Tak ada dah. Kita di hari ni dah kacau muka je. Dah, parut kau lain tak apa lagi nak jatuh. Nah, kau perut kau mana kita boleh pakai baju. Tapi kalau parut muka kau habis dah lah. Habis, habis, habis. Manusia ada muka keriput dah nak kecek dah. Lepas tengok orang makan di api lagu mana? Orang makan di api lagu mana? Cuba tengok manusia, orang yang makan di api tak mati. Nah, bakar di api, rumah dia terbakar kau ataupun kena apa kau api kau di muka dia lagu mana? Cuba kita bayar ke? Cuba kita nampak di otak kita macam mana rupa muka orang yang kena makan di api lagu mana? Tu tak mati tapi makan di api. Allahu Akbar. Ya khripuk. Ya khripuk. Hidung-hidung, lubang hidung sepit sebelah. Telinga-telinga tak ada sebelah. Ah, no ayat kata. Nah, kau muka kau dagu ni tak ada yang keripuk habis. Huduh habis huduh lah. Orang dia keripuk habis makan di api muka habis-habis-habis dah. Sebab tu tidak ada orang di hari ni. Sebab tu orang di hari ni duk apa ni? Ada gosok muka sangat. Gosok muka. Beli tu beli ni demi muka. Nak cantikkan muka, nak comel muka ni habis apa ribu. Ha, habis apa ribu sore-sore nak ayat tu. Ambil di pandai berjanguk pandai make up tu kau weh, Allahu Akbar. Nak ayat kata weh, muka utama sekali, muka, muka. Kena gonyoh muka dululah. Nak mandi pun gonyoh, lepas mandi pun gonyoh. Nak gi bandar pun gonyoh, nak gi kedai pun gonyoh. Nak gi makan gula pun gonyoh. Semua tu gonyoh muka belaka nak weh janguk. Karena janguk ni duduk di muka, pandangi orang di muka nak ayat. Di lain kita boleh tutup muka tak boleh. Tapi tu hai royak orang dalam neraka ni, masuk neraka ni, tu hai kata talfahu wujuhahumun nar, muka-muka mereka itu dibakarkan dengan api neraka. Ha tu. Lepas tu bila kena bakar, wahum fiha kalihun, mereka itu di dalam neraka esok kalihun, huduh muka dia huduh habis. Ha ni tu hai royak dah. Ha, wahum fiha kalihun, muka-muka mereka itu, mereka itu orang yang masuk dalam neraka saat ini. Ayat itu. Itu. Kalihun. Iaitu huduh, 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 huduh. Haa. Kalihun makna huduh kita panggil. Ya khifuk buk. Ya khifuk buk muka. Bahkan kita tak kenal kata adik-beradik kita. Tak kenal ayah kita. Tak kenal ibu kita bila bakar di api neraka. Ataupun ayah kita tengok kita tak kenal kita bila kita dibakarkan dengan api neraka lagi ke datang. Kalau Tuhan kata, hei mak, pergi ambil dah ayahmu dalam neraka tu, aku nak wimu pergi ambil, kita pergi petak di mana. Kenal ke tak ayah kita? Kalau Tuhan wui kemuliaan kita lagu tu sekalipun, boleh sepaak ibu kita, ayah kita sekalipun, kita pergi petak di mana. Nak kenal ke tak cik kita, mak kita? Bila kena makan bakar di api neraka, ya keriput huk habis dah. Kenal ke tak? Eh, amat tak jamin ni ayat tu. Bukan yang makan ikut kaki dah api. Seluruh tubuh kita ni semua api belaka. Ha, seluruh tubuh kita ni. Supaya kita tengok kayu api seputung tu lah. Nah, api makan ni mana tak jadi kayu. Tak ada seputung tu merah belaka. Hanya kita tak mati tu, tak mati dah. Merah habis tak kepala pun merah, telinga merah, hidung merah, tekak merah, tubuh kita dada merah, punggung merah, kaki merah, merah belakang habis. Supaya dengan kayu api seputung, supaya dengan kayu api setokok, merah habis, nyala habis tahu-tahu kita ni. Kita ni panggil kayu api neraka. Tapi tak mati, duk ngok-ngak, 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 duk beraduk, adullah, adullah, adullah. Tuan, duk makan di api. Dia kata, dia makan tak belakang, ya, perut tak hali. Dan mampus tak apa, tak ada, tak ada lagu tu, tak ada. Tak ada, tak ada. Api habis dalam tubuh. Seluruh tubuh kita ni api habis makan. Haa, pada duduk mana? Nanti neraka tu dia api. Diri neraka tu api dah, penuh dengan api dah, dengan azab dah. Lepas kita pergi masuk dalam tu, kita jadi kayu api. Pada kayu api, merah habis dah lah. Supaya kita nak harai tu lah. Macam harai tu, kita tu.
Semua tokoh hari tu jadi merah habis, jadi merah habis, tak ada. Kata oh, di telinga tak ada, dia ada telinga, tak molek telinga. Makan di, di hidung ya, dia makan di kani-kani ya. Kalau lain tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Hani tak ada dalam neraka lagi kata. Sebagaimana satu hadis Nabi duk cerita, sahabat tanya setara mana ya Rasulullah. Azab dalam neraka ni hak apa ni, hak rendah sekali. Azab api neraka ni hak rendah sekali, secara mana ya Rasulullah? Tak ada hak rendah sekali kena azab. Nabi kata hak rendah sekali orang hak Tuhan bakar rendah sekali di akhirat esok gapo? Duduk diri tah baru api. Duduk diri tah baru api. Baru api duk wah tapak kaki sebut, sebutir sebelah lek ni sebutir dua tapak kaki ni duk diri cak di atas baru api neraka. Gelegak otak duk gelegak klok berasa otak ngoyak tu hak rendah sekali tu Nabi royak dalam hadis dia. Sahabat ada tanya Rasulullah, serendah-rendah serengi-rengi azab di akhirat esok tu Nabi kata. Duduk diri tak baru api dalam neraka esok. Duduk dalam neraka, bukan duduk luar neraka, duduk dalam neraka juga. Tapi tak ada kena nyala lulu tubuh dah. Duduk apa? Duduk cak atas kaki. Duduk cak atas kaki, duduk cak di atas baru api. Dua-dua belah kaki saat itu cak di atas apa ni? Di atas baru api dalam neraka. Itulah Nabi kata serengi-rengi. Otak mendidih. Otak orang itu mendidih, gelegak. Allahu Akbar. Ha tu hak rendah sekali, hak rendah sekali. Hak tamadah. Hak biasa. Ha ni kada ibu-ibu ayah-ayah nak ayah tu. Wipuak kita pahal belaka. Ha ni nak ayah tu. Neh. Ha, 4 ayat dari suratul mu'minun. Ayat 101 sampai ke 104. Yang mana tu he? Tu he duk cerita dalam Quran. Ha ni ambo petik dalam tu supaya nak beritahu kepada ibu-ibu ayah-ayah sidang penonton sekalian. Ni kita orang Islam ayah. Tak sedut deki dengan orang. Hari ni tak sedut deki, tak sedut begitu dengan demo. Kita baik diri kita ya. Dah kita berdengar dah apa dah kita proseslah diri kita. Kita comel diri kita. Comel lagu mana nak comel ni? Kalau tak semaya kita pakat semaya. Neh, kita pakat semaya, kita pakat buat amal ibadat penuh molek. Mengaji, belajar we betul. Fatihah macam mana, tahiyat macam mana, kunut macam mana. Semua tu kita baca we betul, itulah. Lepas tu banyak bertobat kepada Taala. Banyak bertobat kepada Taala. Jangan lagi-lagi kita buat rasul kepada Allah Taala. Sekodah lepas dah. Sekodah kita lepas dah. Ha, tu nak ayat atas kita kena proses diri kita. Kalau tak lagu tu tak ada jalan sikit hebat, tak ada lagi hebat. Ha, kena bertobat. Lepas tu banyaklah zikir kita. Kita nak baca Quran tak pandai, upama kata. Nah, kita tak ngaji, tak kita tak reti, tak pergi kampung tak pandai. Berzikir. Mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengatik banyak. Selawat ke Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, terus berzikir selawat ke Nabi ke. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Katolah we banyak. Karena umur kita dah pun terlewat dah. Bimai takut timai di akhirat esok girik ngegok kita nak ayat tu. Nasib tak baik, nasib tak baik. Hani nak ayat patimenge. Bahkan kita duduk dalam kubur tu susah dah. Ha, sebab tu. Lepas tu kita kena banyak jariah. Caya umur lah. Kena banyak jariah. Ibu-ibu, ayah-ayah hari ni nak ayat tu. Neh. Ha, tak kira lah. Hak tua, hak muda tak kira dah. Tapi amal berseru kepada orang hak tua-tua di hari ni. Ibu-ibu, ayah-ayah hak tua-tua di kampung nak ayat tu. Kalau ada duit tak sesuai lah. Buat masjid banyak. Buat tadikah banyak. Buat balasah banyak. Buatlah sekolah tahfiz banyak. Ha, hani nak royak tu. Gapo? Jariah hok Nabi dok royak tu. Hok Nabi dok royak tu. Hok nak tolong kita dalam akhirat lagi kata. Baik kita duduk di alam barzah, duduk di mana saja, jariah ni akan siapa kita berlari siapa ke dalam kubur. Ha, apa kita nak gapo lagi?
Dia mau wis 1,000, kita tak ada duit, kita wis 100. Dia mau wis 100, kita tak ada duit, kita wis 20 ke. Pendek kata, kena banyak benda ni. Kena banyak. Hari ni, ya. Lebih-lebih lagi orang yang ada duit hari ni. Tak usah mikir banyak lah. Ada setengah orang duit juta-juta. Duit juta-juta. Tanah beratus-ratus rai. 200-300 rai. Tapi hari mati tak ada, tak boleh buat jariah. Tak padan dengan harta banyak dengan yang jariah. Ada dah yang jariah pun. Belum yang mati tu jariah ada dah. Tapi kata tak ada kasar dia jariah. Tak padan dengan duit dia ada tu. Oh, dapat helah buat sejik 100. Allah. Tuan kaya. Tanah beratus-ratus rai. Tu pun dia malu kok orang yang wis 100 nak ya tu. Tak ada jalan lagu tu. Tak ada jalan. Orang kaya-kaya ingat moleklah jariah wis banyak. Demo nak tupai siapa? Nak tupai siapa? Ni tu hai royak dah. Bila berada di akhirat esok fala ansa babainahum yauma idzin wala yatasaalun. Tak ada guna dah titih baris kita. Tak ada guna dah terakum kita. Waris banyak sekali pun tak lewat gapo dah. Lagi pula wala yatasaalun, tak ada nak tanya menanya dah. Mu masing-masing nak buat diri mu. Pas kita nak buat gapo kalau kita boleh. Ha ni ibadat kita, pahala kita, jariah kita ni bawa kita ni tak tahu usah dah. Demo nak gaduh belaka, kita sebaik-sebaik berjalan nyok-nyek berjalan, tak ada karik dah nak pergi. Kau kita sudah pun selamat dah. Tak serupa dengan demo dah. Demo dah kena panah, kita tak nak kena panah dah. Demo nak berjalan kaki, kita tak nak kena berjalan kaki dah. Apa? Ganjaran-ganjaran yang kita buat di hari ini. Ha, pahala-pahala yang Allah Ta'ala jadikan kemudahan pada kita di akhirat lagi ke datang. Bermula daripada alam kubur sampai kita di pintu syurga lagi ke datang. Hanya kita nak sekali ni. Hanya bekalai kita panggil. Bekalai. Tidak Tuhan tak royak lah. Tidak Nabi tak royak lah kita ni. Dia waktu turun Quran ni supaya tu dah. Nak set up kita daripada manusia yang ramai-ramai tu nak buhlah syurga. Nak pilih kita nak buhlah syurga. Sebab tu Al-Quran tak ada dah. Nabi kita sebar 23 tahun. Supaya umat nak ayat tadi Mekah dulu, musyriki Mekah. Dia berdakwah nak wipahe. Rebah bangun Rasulullah nak ayat tu. Rebah bangun. Kena caci maki nak ayat Rasulullah. Tapi tak apalah. Asalkan umat dia tu selamat. Sebab tu hari ni tak ada dah. Ibu-ibu ayah-ayah nak cerita ni. Ni lah. Supaya kita pakat mikir berlaku. Tak ada muka lain dah. Kena sediakan bekalan-bekalan di hari ni. Nah, bekalan hari ni. Jangan masa jemu dengan amalan-amalan hari ni. Lepas tu jangan duduk mengaruk sudah. Amu minta jangan duduk mengaruk, jangan duduk buat benda tak comel pada orang. Kenapa? Kerana hari ni pun banyak. Masih lagi kita tengok orang kita. Masih apa? Dia buat zoling orang banyak lagi. Dia buat zoling orang tu banyak lagi hari ni. Lepas kita nak minta maaf siapa hari ni? Sepak akhirat esok kena bayar di akhirat esok. Nabi royak dah kena bayar di akhirat esok. Tepat nak timai amalan ni kena bayar. Kena bayar di akhirat esok. Dalam hadis Nabi royak siap-siap dah. Bila tak ada dah tu, waktu Nabi kata bingkrak. Orang bingkrak ni orang habis pahala. Tidak ada bayaran, tak boleh nak bayar kat orang dah. Mengaku dah. Kesilapan dia banyak. Yang bersakut pahuk dengan anak dia. Pahari ni banyak lagi orang kita buat zolim dengan orang. Lebih-lebih lagi orang panggil dia main ilmu hitam. Ilmu jahat. Ke tidak? Buat khainak orang tu, buat khainak orang ni. Allahu Akbar. Duk main dengan iblis. Duk sobat dengan iblis. Duk main upah tak car tu, upah tak car ni nak jatuh. Buat khainak orang. Sedap lah. Musak cair lah. Dan mempuas hati dunia, ingat. Di akhirat esok, mung kena bayar lah. Mung kena bayar. Teruk kena bayar. Mung nak ambil pahala di mana nak bayar. Nabi kata bila tak boleh bayar, mung akan ambil dosa seorang tu. Hak mung buat nyanyi di hari ni. Mung akan kena ambil. Malaikat ambil dosa dia. Dosa dia tu saat ni hak mung tak boleh bayar tu. Ya rembah tak bahu mung. Ya rembah tak tekok mung. Capur dengan dosa mu, Nabi kata summa turiha finnar, kama dia dicapok ke dalam neraka. Yang dilepar tu dalam neraka mu ni nak. Ni orang zalim orang. Ingat moleklah. Kena mikir sampai 10 kali kita nak buat gapo orang. Demo zalim kita tak apa. Kita sobahlah.
Demo kena bayar kita. Tapi kalau kita buat demo, ninglah akibatnya. Ya. Ha, sebab itulah. Neh, sama-sama kita renung, sama-sama kita mikir di hari ini tak ada dah. Hari ini agak kata hujung umur kita. Tak ada hujung umur kita. Kesudahan kita naik tak berapa hari dah kita akan nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beringat molek, bersih molek, proses molek naik tu ibadat kita. Semua kan jadi ikhlas dengan Allah taala. Banyakkan zikir-zikir ingat Allah taala. Hati Quran baca Quran banyak. Hati uti tu selawat Nabi banyak. Selawat. Neh banyak selawat meroyak dah gitu. Selawat ni ada 3, 4, 5 semua selawat. Dalam hadis Nabi duk cerita kat ada selawat. Ada satu hadis tu Nabi kata, neh, orang selawat kepada dia 1000 kali sehari. Sehari 1000. Nabi kata orang ni tak akan mati melainkan Tuhan, Tuhan gembira, beri berita gembira kepada dia. Baru Tuhan mati. Nah, ayat tu orang ni dia mati dengan keadaan Tuhan tunjuk gambar syurga dan kemenangan dia di akhirat esok. Kebahagiaan dia di akhirat esok. Hanya 1000. Nabi kata sekali lagi, siapa dia selawat ke aku ni 100 kali, maka Tuhan akan terima, Tuhan akan kodohkan hajat orang tu 100 hajat. Tapi 70 hajat di akhirat esok, 30 hajat di dunia. Hati Nabi kata selawat. Satu lagi Nabi kata siapa dia selawat ke aku 10 pagi dan 10 petang. Orang ni Nabi kata tunggulah syafaatku di akhirat esok. Aku nak syafaat di akhirat esok dia ni. 3. Ha, tu. Ada soal lagi. Nabi kata, barang siapa selawat aku sekali, maka Tuhan selawat pada orang tu 10 kali. Allah, berarti rahmat pada tu. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad. So ya, Tuhan kata kita 10. Tuhan rahmat 10 kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10. Pakai kata so. Habis tu kena kata banyak, kena kata banyak. Nak selawat. Ha tu Nabi kata, ada soal lagi. Barang siapa yang selawat ke aku di malam jemaah dan di hari jemaah. Tu ada juga hadis Nabi kata. Ha, siapa dia selawat ke aku di malam jemaah dan esok hari jemaah. Tak ada royak banyak mana. Nasyaya Tuhan qadakan hajat orang tu 100 juga. 100 hajat. 70 di akhirat dan 30 di dunia hajat kita. Kita nak gapo di dunia 30 hajat Tuhan akan tunai. Di akhirat esok 70 hajat Tuhan akan tunai hajat kita di akhirat esok. Ha ni. Ni perkara-perkara yang nak menyelamatkan kita, nak bahagiakan kita lagi ke datang. Ha ni ibu-ibu, ayah-ayah, ha tu apa panggil? Ayat Al-Quran yang duk cerita tentang keadaan kita lagi ke datang. Tak ada royak nama siapa dia. Dia royak secara umum. Masuknya amo, masuknya demo, masuk semua. Seluruh dunia tak kira Melayu ke Arab ke. Asalkan orang berugama Islam lagi ke datang, nak ayat kata kita akan selamat, lagu itulah keadaannya. Kalau kita tak sedia bekalan di hari ini, tak ada jalan. Walaupun ayat ni Tuhan duk ceritanya keadaan orang kafir di akhirat esok, duk minta nak klik, duk minta gapo semua kena bakar keadaan orang kafir dalam neraka esok. Tapi dimaki dah orang kita pun bila tidak ada bekalan sebagaimana timengi Tuhan duk royak sana enggak. Timeng gigengi sebelah balik pala, gi berat ni dosa, akan terjun dalam neraka. Bila dalam neraka dah, muka dia keriput wuk habis licin, makan di api nak ayat tu. Huda talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun, dibakarkan dengan api neraka muka-muka mereka itu. Ha tu. Demo tu dalam neraka tu kalihun huda. Muka huda. Ha tak nak kejeklah. Tengok di dunia lah, orang pakai di api, orang tak mati lagu mana muka dia. Yak keriput wuk habis licin. Punuh habis muka. Orang ni duk comel di muka je. Ha ni kat daerah tu heroyak. Ingat. Siapa-siapa tak nak kira. Ha, tak nak segera. Amor demo bersupuk lah. Bila kita banyak derakul dengan Allah Ta'ala, itulah. Apa panggil? Ha, balasai lagi akan datang. Ha, marilah kita sama-sama. Ha, muhasabah diri, insah diri, kembali ke pakai jalan. Comel. No, ya, tak ada dah. Ha, ni amor royak. Belum ambo mati, ambo masih boleh kecek lagi, boleh royak lagi. Ha, dalam pengajian kita ni boleh royak lagu ni ya. Ni muju ada YouTube kita. Boleh bagi pesan ni nak ya. Seluruh manusia boleh dengar, boleh tengok, boleh dengar belako. Boleh ngaji belako. Ha ni nak ya tu alhamdulillah. Ha, kalau kita masa dulu tak ada boleh lah.
orang yang hadir dalam majlis ilmu tu lah kau dengar ni. Di masjid kau, di surah kau, di balasah ke mana kau. Kau tahu ya, kalau lima orang, lima orang. Kalau sepuluh, sepuluh. Hari ni boleh dengar belakang. Boleh tahu belakang. Boleh maklum belakang. Hari ni Allah Ta'ala ada cerita dalam surah Al-Mu'minun. Ha, baik, habis di situ. Mari kita tengok hadis pula. Berkenaan dengan hak Nabi duk cerita 15 15 perbuatan, 15 perkara yang kalau umatku ni benda buat benda ni akan tipu bala. Maka malam ni kita akan sambungnya di akar yang ke 10. Insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah, gapo nama tu hendak cerita. Minggu kemarin kita nak cerita gapo nama hak akar 9. Wa kana za'imul qaumi arzalahum. Ha tu. Wa kana za'imul qaumi arzalahum. Adalah ketua kaum itu lebih hina, lebih perih daripada daripada kaum. Ketua kaum lebih perih daripada kaum. Yakni punam lebih rendah, lebih tak reti, lebih bodoh daripada orang kampung. Hani nak ya. Ada dah hari ni. Orang tu jadi punam, jadi pemimpin. Tapi tak pandai, tak pandai buat apa. Oh, nak say nama pun tak pandai. Ha, misalnya. Tapi dia jadi punam. Orang kampung, oh orang kampung pandai. Mengaji tinggi pada dia lagi. Tapi tak leh nak kerja apa. Dia ni tak pandai. Ha, hati nak oyak tu. Hadis Nabi oyak. Berlaku tak pergi benda lagu ni tempat kita. Orang bodoh meretoh orang reti. Orang bodoh meretoh orang alim. Ha tu kecek mudah-mudah masa kapung nak reti. Orang jadi ketua tapi tak pandai daripada orang kapung. Lebih orang kapung lagi dengan ketua. Pandai orang kapung lagi dengan ketua. Ada tak hari ni? Ha tu bakat tengok, bakat tengok, bakat tengok, bakat tengok. Ha ni di antara alamat kiamat di hari ni tengok. Ya, tu. Yang ke-10-nya wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Ni aku 10. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi. Kita panggil seseorang yang dimuliakan kerana takut kejahatan dia. Ha, tu. Kita panggil dimuliakan akan seseorang saat itu makhafata syarrihi kerana takut kejahatan dia. Tak payah lagi tu ambo royak gitu tu. Kata bui penjelasnya tak payah. Sekadar terjemuh. Huruf dia tu gitulah. Bahasa kampung kita kata, kita hormat kepada orang tu tu takut dia buat jahat kita. Tak payah lagi dia bahasa tak payah lagi, tak payah lagi. Tu, tak payah lagi. Kalau nak payah bahasa kampung ke mana? Kita kata, kita melio ke dia tu. Kita hormat ke dia. Kita sanjung ke dia. Mu sanjung buat apa tu? Aku takut dia katak aku. Aku takut dia curi barang aku. Aku takut dia tu buat jahat kat aku. Ha tu. Jadi kita melia ke dia, tapi melia tu takut dia buat jahat aja. Karena dia ni buat jahat ni. Ha dia ni oh kalau orang tak baik dengan dia jaga habis lembus kan dia curi habis. Oh tengoklah. Oh dia tak apa entah-entah kita pun melia ke dia. Melia tu bukan hak asli dak, bukan hati nak melia dak. Tapi kerana takut ke dia. Takut dia buat jahat kita. Takut dia buat hudud kita. Ha tu Nabi royak. Yo asalnya melia kok orang ni comel. Melia kok orang ni comel lah. Tuhan suruh melia bila melia. Tapi dak kita melia ke dia tu takut dia buat jahat. Kerana dia orang jahat. Kerana dia orang jahat. Oh, dia tahu atau kita tak amin ke dia. Nanti tengoklah. Gapo barang kita. Habis licin dia. Wak kenak habis. Bukan diri kita tu. Dia wak lagu mana tahu. Oh, dia katak kau. Dia berdiri tahu kita ni. Ah, pakat melia dah. Melia ni bukan nak melia sangat. Tak nak melia kali. Nak melia kena orang karuk. Tapi takut karuk dia tu. Nak melia kena dia karuk. Dia jahat. Dia tak nak semuanya bel. Dia hati hitam. Oh, wak zoling orang lah. Tapi kena orang melia. Melia kerana takut tu. Takut yang wajah hak kita. Ha tu melia kerana tu. Ha ni pun Nabi kata masuklah tu juga. Hari ni kita ada ke tak? Ha, ada ke tak kita melia kat orang kerana tu? Bukan kerana ikhlas tak lah.
Pergi kata nak melia kerana kemelia dia tu tak. Kerana takut. Takut kejahatan yang ada pada dia tu. Takut dia tak kita. Takut dia behal kita. Hani melia kerana tu. Kerana takut ke dia tu. Oh, kecik molek dengan dia. Oh, kena hormat. Kena hormat. Kena hormat. Kena hormat. Oh, oh ya tu. Hormat tu kan tu. Hormat takut. Takut dia tak kita. Takut dia waktu huduh kita. Ha, lagu tu. Bukan ikhlas dak lah. Takut kejahatan dia tu tipu kita. Buat kita. No, ya, ha, ni Nabi royak nak no, ya tu. Ni dia antaranya. Lepas tu bakal suruh tengok. Kalau ada macam ni tempat tak kita. Dalam kampung kita. Kawasan kita. Daerah kita. Berarti tunggulah bala. Ni bila masyarakat keadaan lagu ni. Manusia keadaan lagu ni. No, ya, ha, ni yang Nabi dia cerita dalam hadis dia. Ha, tu. Aku yang sebelah pula. Ibu-ibu, ayah-ayah. Ha, yang dihormati. Tuhan kata kena. Nabi kata kena. Wasyuribatil khumur. Ha, tu. Wasyuribatil khumur. Diminumkan arak. Bahasa kampung kita panggil kata apa? Arak sudah diminum rata tepat. Arak sudah diminum serata tepat. Kita panggil kata, mabuk ada tiak-tiak tepat. Haa, tu bahasa kapung benar tu. Nuri mudah pahal. Nuri mudah pahal buat kita ni. Nabi kata, bila mabuk tu, ada serata tepat. Pas hari ni berlaku kedai, ayah-ayah, pocik-pocik, ibu-ibu nak ayak tu. Haa, ni nak ayak tu. Hari ni ada kedai Nabi royak. Mabuk. Maksudkan, arak diminum. Minum arak serata tepat. Serata tepat. Ada berlaku. Maksudnya mabuk ada serata tepat. Mabuk, mabuk, mabuk. Hari ni ada tak? Kampung mana latih kalau tak ada mabuk hari ni? Ha, kita duduk dalam naro ni ada ke tak? Orang duduk taning ada ke tak? Kampung kalau tak ada terlibat dengan mabuk sikit habuk. Sore pun tak ada. Ha, ada ke tak hari ni? Allah, Nabi royak ni kat 100%. Ih, Nabi ni yang kecek nak yang terbenar, kebenaran dia. Benarnya Nabi kita ni. Sidik amanah. Sidik Nabi tu benar. Supaya dia kecek kemarin ni royak kita. Kena pek-pek. Ha, bukan 100%, 1000%. Benda Nabi royak Allahu Akbar. Ni tengok Allahu Akbar. Tengok Rasulullah. Hmm, tengok Rasulullah nak yang Nabi kita 1400 tahun lebih dah nak yang tu. Ha, dia alu-alukan iaitu hadis dia no, ya. Ha, kepada para-para sahabat sampai hari ini dia. Ni di antara alamat kiamat no, ya. Alamat kiamat. Tapi orang duk riuh dengan kiamat-kiamat buku ni dah. Buku alamat tu tanda-tanda kata nak kiamat ni banyak dah. Banyak dah. Setengah tu melipah dah. Bukan 100% dah. Hak 100% jadi 1000%. Noya tu lebih melampau terlajak berdoah dah noya tu lebih lagi buku ni Nabi kata mabuk ni ada serata tepat kapung mano gatik tak ada hari ni kawasan mano bandar mano daerah mano wilayah mano negeri mano hari ni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini ibu-ibu, ayah-ayah nak ayah tu. Sebab tu adik-adik muda-muda kita. Dah muda-mudi kita di hari ni. Kita beradulah. Tengok Nabi royak ni weh. Beradulah kita ni nak ayah tu. Oh, tak ada dah. Kalau tak beradu lagi kot. Temungan ahah lah kita nak ayah kata. Temungan ahah. Temungan sinar mata lagi kata. Beradulah adik-adik weh. Dah muda-mudi. Dengarlah amal royak ni. Dengar amal rakyat ni nak rakyat tu. Tak ada dah jalan mengguna lain. Bah, macam mana kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala lagu mana bila dia panggil esok kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari tu kita kena klik ke Tuhan. Tuhan panggil kita pergi dah. Pergi pula sore-sore. Tak ada pergi dua orang dah. Pergi sore-sore. Kain putih tiga lapis nak rakyat tu. Dia mengusung kita hari tu nak rakyat tu. Gapo kita nak bawa gina ya tu tak ada dah. Adik-adik ingat molek lah. Ingat molek. Kalau tak heran ibu bapa royak. Tak heran orang tua besar, orang tua nasihat. Allah nanti sesalah, sesal buat selama-lamanya no, ya tu.
Sebuah orang rakyat saat ni dah. Kadang ada orang kapi lagi ke datang. Rakyat masuk neraka lagu tu lah. Muka teriput habis licin. Huduhlah muka rakyat kata. Terbakar habis dalam neraka esok rakyat kata. Tetap tak tubik dah. Apa kita nak buat macam mana. Hanin kadang ada di hari ni dahsyat sekali umat rakyat tu. Umat di hari ni dahsyat sekali rakyat tu. Allah Nabi cerita ni. Ha tengok. Ha tu. Yang kedua belahnya Nabi kata wala bisal harir. Wala bisal harir kain stero banyak dipakai oleh lelaki. Ha tu apa panggil maksud tu. Ha wala bisal harir dan memakai stero-stero. Ha memakai stero. Yakni nak ayat benih stero ni tah dunia ni diharamkan hukumnya bagi orang jatah. Orang jatah tak boleh pakai kain stero. Ha ingat molek neh, khususnya amun royak kepada puak karacikan. Orang kerja kerja orang makan gaji kerja yang ada duit pitih banyak, yang banyak sekali duk potong baju-baju hok comel-comel. Jangan gunalah kain stero. Baik stero sie, baik stero Amerika, baik stero mana sekalipun, ingat molek neh, jangan harai kita orang jatah guna kain stero buat baju ke, buat seluar ke, buat kepiah ke, tidak boleh. Kerana hok ni memang hukum tu hak gitu dah. Untuk kita di akhirat esok ialah kain stero di syurga lagi kata. Ha tu, tu hak royak dalam Quran dah. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin. Ha tu hak royak orang dalam syurga esok memang akan pakai pakaian stero-stero. Ada dua jenis stero semua. Min sundusin daripada sundus. Sundus ni paling lembut sekali. Bagaimana dalam, dalam tafsir dia cerita, lembut. Benih urat dia lembut sekali. Ha tak terasa nak ya. Ha ni pakaian kita. Wa istabrakin, yang keduanya jenis istabrak. Ha ni kasar sikit. Ha nak ya tu tu pakaian syurga. Untuk kita orang jatah ni jangan nak pakai, jangan nak pakai. Ha sebab tu kena jaga molek. Nabi kata bila banyak benda ni orang pakai, maka turunlah bala. Turunlah bala. Pak kita tak tahu benda ni. Kadang-kadang kita beli stero mari klik mari. Oh potong baju, ah sepasai sepasai cuk cuk. Baju sekali dengan seluar selalu. Ha neh. Ha tu nak ayat. Ingat molek kita orang jatah. Ha kena mengelak daripada benih atau pakaian stero nak ayat tu. Tak boleh. Ni Nabi royak dah. Ha tu. Ha tu malam ni neh kita beradu di angka yang kedua belah. Insya-Allah ada tiga lagi. Ha ada tiga lagi. 13, 14, 15 ni insya-Allah minggu depan kita akan sambung habislah cerita kita satu hadis yang riwayatkan oleh Imam Tirmizi melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itulah Nabi katanya. Ha ni akhir pengajian kita malam ni insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah semua. Nah insya-Allah malam Sabtu depan ni kata uzur apa insya-Allah biiznillah akan jumpa lah dengan amo di waktu pukul 8 selepas kita semaya isyak. Insya-Allah kita mari dengarlah. Amo pun ingin nak ayat nak kecek sebelum pada amo mati meninggal nak ayat. Apa amo reti second war nak siapa, nak siapa, nak siapa berlaku. Nak siapa berlaku. Khususnya diri amo sendiri untuk mengingati. Yang keduanya keluarga amo dan kepada kawan sahabat saing handai semua dan juga ibu-ibu ayah-ayah muslimin muslimat. Ha pak cik pangos semua ni. Kita nak ambil nafa'at di hari ini ayat tu. Amo royak ni secara mudah, secara darat-darat, secara kapung-kapung ayat tu. Ha ni nak mudah kita, mudah kita dengar, mudah kita faham hari ini pengajian kita. Itulah hasrat yang amo boleh cerita pada malam ini sikit sebanyak. Iaitu yang mana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran dia dan yang Nabi dia cerita dalam hadis dia. Maka di akhir ni sebelum berakhir, sekiranya salah silap sikit sebanyak dalam tutur kata amo, ucapan amo daripada awal sampai ke akhir, mohon dan maaf banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita amo dan demo dalam pengajian kita ni. Semoga Allah Ta'ala lanjut usia kita dan Allah Ta'ala wisihat kita, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada COVID-COVID, daripada penyakit-penyakit wabak ni nak ayat tu. Sama-sama kita doa, sama-sama kita minta. Jangan kita kena yang tepuh dah. Minta Tuhan kata kita ni tak ada amalan lagi ya Allah, jangan mati lagi ya Allah. Aku nak hipung lagi ya Allah.
Aku nak hipung lagi amalan ni, aku nak buat lagi ya Allah kerana mu ya Allah. Lanjut lagi usia aku ya Allah, tambah lagi jangan gaduh ya Allah. Aku minta ada mu tak ada. Mu dah Tuhan ya Allah. Mu dah orang menentu ya Allah. Ha, kita minta-minta dengan dia. Minta-minta comel malam-malam kita bangun. Ha, tu insya-Allah taala. Maka amma sudahi dengan rafa'ya mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Allahumma inna na'udzubika min wairas corona ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min wairas corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min wairas corona wa ghairihi minal amrad zahiran wa batina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.